Oke okay, kembali lagi di channel mekanik sendiri hari ini kita akan uh, servis uh, EGR Chevrolet Colorado US uh. pun uh, buatan. So apa yang perlu kita buka kita akan buka ini dulu. Oke okay, cap nih dan kita akan buka terus uh, EGR. Oke, okay, EGR berada dekat belakang ni ya. Oke, okay. EGR ni. Oke, okay. ini yang kita akan buka dan perlu servis. Oke, okay. apa yang kita perlu nampak dekat sini? Apa uh, dia ada. tiga skru yang mengikat ah ni bukan skru allen key allen key bunga okey allen key bunga satu ada dua dekat belakang ni okey and then ni vacuum punya ni kita kena buka and then saya rasa buka tiga skru ni saja then kita boleh cabut Oke okay, selepas kita ada buka tiga skru yang mengikat EGR tu, kita kena cabut EGR nih terus. Oke okay, kalau sekiranya ada apa nih ketat, kita umpil lah pakai screwdriver kah? Oke. Okay. Oke okay. kita dan berjaya keluarkan EGR nih. Ini yang kita perlu servis. Oke. Okay. lukiskan okay, ang ni kita akan cuci bahagian ni ya ke semua okay, mana yang kotor kita cuci okay. seperti biasa saya menggunakan contact cleaner WD-40 pun boleh tidak masalah terpulang Oke, okay. sekarang kita ada pasang EGR nih. Senang saja, cabut 3 skru, pasang 3 skru. Itu saja, tidak kita buka benda lain, melainkan vacuum nih. Oke, okay. so kita pasang balik hose nih. And then selesailah kerja kita, uh, service EGR. Oke, okay. service EGR. Untuk Chevrolet Colorado.